renovasi, modifikasi. Ambil kanan, aman ora iki? Halo kawan-kawan, gabung kembali bersama Pasek Channel. Kali ini kita akan merenovasi truk inisiator ya teman-teman ya. Truk ini sempat mengalami musibah kecelakaan dan kita akan mencoba untuk merenovasi. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih moist. Tentu saja ya lebih moist by Rebecca soalnya. Tapi sebelumnya kita harus membawa truk ini menuju ke Malang. Oke, let's go, kita nyalakan dulu mesinnya. Permisi Pak, berangkat dulu. Sudah dijagain Pak polisi ya. Oke, hati-hati. Sip. Kita lurus ya. Yuk, gas yuk. Gas Pak, gas. Wow, ini cukup lumayan ya. Berat sekali. Banyak sedikit rompal, terutama kabinnya. Oke, kita bawa ke karoseri di Malang teman-teman. Oke, darurat ini, darurat. Supaya cepat bangkit, kita harus setut ini teman-teman. Gas yo. Pas. Rem kanan, yuk masuk. Gas terus, gas, gas, gas. Ada sepeda motor. Wih, hampir saja sepeda motornya ngebut sekali dari depan yo. Oke, gas lagi. Kiri bos. Ambil kanan langsung yuk. Wah, senok sapi. Ambil kanan langsung. Bentar. Jangan nutut. Bentar, ada bus, ada bus. Wah, depan ngeblong juga. Ikutin, ikutin ngeblong. Hampir. Ayo gas. Amit cak, disian. Obat mabit montore. Oke, kita harus cepat sampai di Malang nih teman-teman. Supaya cepat kita renovasi, restrukturisasi, renovasi, modifikasi. Ambil kanan, aman ora iki? Hampir ndretek aku. Oke, gas lagi, gas lagi. Ayo gaskan. Belok kiri lagi sekali. Mumpung hijau, ayo mumpung hijau. Walah kelewat. Nah ini dia nih. Ini bengkelnya teman-teman. Yeay, sampai juga kita di bengkelnya. Kita turunkan dulu ya truknya ya teman-teman ya. Turunkan dulu. Stop. Mundur, mundur, mundur. Terus, terus. Stop. Langsung kita bawa ke bengkel ya. Matikan dulu mesinnya. Langsung ke bengkel. Nah, kita sudah di dalam bengkel. Langsung saja kita truk configuration. Ini dia truknya sudah diamankan, artinya sudah dilindungin ya. Oke, kita bongkar dulu catnya teman-teman, kita balikan ke aslinya.
Ini aslinya seperti ini. Oh iya, baknya belum ya, kita lepas dulu baknya. Oke, baknya kita lepas teman-teman. Iya, ini dia. Jadi kabinnya baru ya, kita jadikan kabin baru. Oke, pertama yang kita modifikasi bagian bumper ya teman-teman ya. Bumper kita pakai yang expander. Mana dia expander? Oke, kita pakai ini nomor 7 ya, expander. Kemudian fendernya, fender kita pakai khusus ini inisiator ini sebelah kiri kayak gini ya, agak gemuk, sebelah kanan agak kurus ya. Tipenya enggak tahu saya sebutannya apa, tapi berbeda ya, fender kanan sama kiri berbeda, nanti juga berbeda. Pelindungnya kanan kiri berbeda, pengamannya juga harusnya berbeda, cuman kita enggak punya. Oke, kita lanjut aja dulu, baknya kita pasang, baknya kita pasang. Kemudian ini pelindung kiri, pelindung kiri kita pakai nomor 7 teman-teman. Oke, pelindung kita pakai nomor 7. Selebornya kita pasang dulu, selebor kita pasang dulu nomor 2 saja. Kemudian ini pengaman belakang itu pakai yang standar ya teman-teman ya, pakai standar seperti ini. Di atas kita pakai palang nomor 1 teman-teman. Lanjut ke bagian yang pelindung sebelah kanan. Pelindung sebelah kanan kita pakai, nah ini kan berbeda ini, yang ini grill ya teman-teman ya. Pelindung inisiator, mana dia pelindung inisiator? Nah ini dia, ini khusus ini seperti ini. Jadi dia yang kanan grill, yang kiri seperti ini. Yang kanan grillnya pakai cat ya teman-teman ya. Kemudian apalagi ya, ini apa namanya, pelindung tengah kita pakai nomor 4 ya, nomor 4 saja, karena kita nggak punya ini, harusnya berbeda ya. Yang sebelah kiri ini pun nggak ada lampunya harusnya, cuman nggak tahu aku, kayaknya itu aksesoris yang lama ya. Cuma saya cari-cari nggak ada, harusnya ini nggak ada lampunya seperti ini, jadi polosan. Kalau punyanya Mas siapa namanya, Mas Rifa Ican tuh, dia bisa polos, cuman saya cari nggak ketemu ya teman-teman ya. Dan sebelah kanan ini juga harusnya nggak seperti ini, jadi kayak grill pipa gitu. Cuman kita belum punya, kalau Mas J dia sudah punya, saya yakin Mas J sudah punya dia. Kemudian grill atas kita pakai yang canter, canter NMR biasa ya teman-teman. Grill NMR ini. Ya, kita pasang ininya dulu kali ya. Kita pasang skinnya langsung, skin by Rifa Ican ya teman-teman ya. Skin inisiator by Rifa Ican. Wow, keren ya. Punyanya PBTC nih, Prabowo Bersaudara ini. Prabowo Trans Cabe. Ini jangan lupa ada yang unik di sini, yaitu di bagian skotlet lampu kita pasang seperti ini. Ini ada tembus ya, tembus ke lampu begitu ya. Dan ini harusnya lampunya biru, cuman kita nggak punya yang warna biru. Coba lihat kacanya, cuman warna hitam, ungu sama kuning teman-teman. Harusnya warna biru ya. Kemudian strobonya ada nggak ya, kita pasang aja strobo. Nggak apa-apa, kita pasang aja strobo. Kemudian listnya kita pasang juga. Ini fender visornya, jangan lupa visor kita ganti nomor 2. Nah ini stikernya, jangan lupa juga stikernya kita pasang, Rebecca Max Design. Oke, ini apa nih, dolan yo dolan, cinta yo cinta, sayang yo sayang, tapi yo jodolanan, cinta pas lagi sayang-sayangnya. Wira oleh teman-teman, giga keren, mantul, ekspedisi cap bedil. Wow, ini PBT sini punya ini. Oke, langsung kita pasang terpalnya teman-teman. Terpal tak pasang, terpal cincin woi. Oke, warna biru ya teman-teman ya. Oke, kita lihat ya, kita lihat teman-teman, ini sudah keren, mantap ya, sudah manis ya, rasa coklat ini, puding coklat, mantul, warnanya puding coklat ya teman-teman. Oh iya, kaki-kaki belum ya teman-teman ya. Oke, kaki-kaki jangan sampai lupa, kaki-kaki kita hitamkan dulu. Kemudian dopnya kita pakaiin anti gosip teman-teman, punya anti gosip yang sudah dicat ya teman-teman ya, jangan lupa didamkan. Kemudian kita pakaikan ini dop anti gosip juga, seperti itu ya teman-teman ya, kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke interior teman-teman. Interiornya tak pasangin apa ya, ini GPS aja, pasang GPS nya teman-teman.
Kemudian tak kasih fire aja. Fire kanan dan fire kiri, kemudian tas ya teman-teman ya, kasih tas teman-teman, kasih tas aja. Gitu ya teman-teman ya, sudah ya, saya rasa sudah cukup nih, kasih pengharum ruangan. Wama. Kasih pengharum ruangan teman-teman, pengharum ruangan ini aja. Oke, sudah cukup teman-teman. Lihat di dari luar semuanya ya, apa yang kurang kira-kira? Lupa nyetel mesin. Oke, mesinnya pakai Isuzu. Oh, ini manual nih, Matic. Oke, manual. Kemudian ini transmisinya dipakai 6 speed aja ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat ya. Wah, jos segi pisan. Mantul gi setelane. Cek lampu-lampu. Lampunya sudah hidup. Oke. Nyala ya, normal ya. Hazardnya hidup semua. Oke, let's go, kita tes dulu jalan ya. Kita tes jalan, teman-teman. Oke, remnya mantul. Remnya berfungsi baik ya teman-teman. Awas ada bis. Untung ngerem bisnya. Lampu merah. Remnya pakem, jos. Apa ngebel-ngebel gue. Oke, ini siap nih, sudah siap mesinnya, udah garang ya teman-teman. Gasu. Gaskan lur. Oke, jos lagi jos. Oke, jos, awas. Ada mobil di depan. Kita berputar di alun-alun ini teman-teman. Berputar di alun-alun yo. Wow, mantul. Keren ya, benar-benar keren ini. Jadi sayangnya kita belum punya apa namanya, pelindung yang di tengah ini teman-teman. Airnya sudah mantap teman-teman. Mampir dulu warung situ. Josi. Oke teman-teman, itu tadi video kita mengenai inisiator yang sudah reborn ya teman-teman ya, sudah di rework, sudah diperbaiki, artinya sudah lahir kembali. Oke, terima kasih buat kalian sudah menonton, terima kasih yang sudah like, komen, dan juga sudah subscribe. Jangan lupa buat kalian belum subscribe, langsung saja klik tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Akan ada video-video menarik yang tentunya lebih menghibur buat kalian. Oke, sampai jumpa, tetap jaga kesehatan teman-teman ya. Bye, terima kasih teman-teman. Pecel satu bu. Bye bye.